Halo sahabat Korsel, kembali lagi di 5 Korsel. Kali ini 5 Korsel akan membahas 5 drama Korea yang diperankan oleh Ji Hyun Woo selain Lonely Enough to Love. Ji Hyun Woo adalah salah satu aktor asal Korea Selatan yang lahir pada tahun 1984. Ia sebelumnya dikenal sebagai gitaris utama band rock indie Korea yang bernama The Nuts. Dan saat ini ia sedang membintangi salah satu drama populer yaitu Lonely Enough to Love bergenre komedi dan romance. Lonely Enough to Love akan memiliki 16 episode. Sebelum ia membintangi drama ini, ia juga telah membintangi drama lainnya. Dan inilah dia 5 drama Korea yang diperankan oleh Ji Hyun Woo. Sebelum ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe agar channel ini semakin berkembang. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan loncengnya. Lanjut ke videonya. Drama yang pertama rilis pada tanggal 23 Oktober 2015 berjenre drama dan human. Bercerita tentang seorang bernama Lee Soo-in yang diperankan oleh Ji Hyun Woo memiliki tipe temperamen di mana ia harus melakukan hal yang benar tidak peduli apapun. Setelah keluar dari militer, ia telah bekerja di pasar retail besar. Suatu hari, bosnya memerintahkan dia untuk memecat karyawan tidak tetap di toko. Lee Soo-in menolak untuk melakukannya dan memutuskan untuk bergabung dengan serikat pekerja. Dia dan karyawan sementara berjuang melawan pemecatan yang tidak adil. Drama yang kedua berjudul Wanted, tayang pada tahun 2016, menceritakan tentang salah satu artis top Korea yang anaknya sedang diculik. Ia berjuang untuk melaksanakan sebuah misi dari acara reality kehidupan dan juga melaksanakan tuntutan dari penculik. Drama dimulai ketika putra Jung Hae-in diculik pada hari ia mengumumkan pengunduran dirinya. Dengan bantuan PD Shin Dong-wook dan detektif polisi Chang Seung-in yang diperankan oleh Ji Hyun-woo, ia akhirnya berpartisipasi dalam sebuah reality show live di mana ia mengikuti perintah penculik. Yang selanjutnya tayang pada tahun 2017 menceritakan tentang bagaimana kondisi kehidupan elit, pemegang kekuasaan dan orang-orang kaya yang mencuri uang dari kelompok-kelompok kecil dan secara diam-diam memanipulasi hal tersebut. Ji Hyun Woo berperan sebagai Jang Dong-mok. Drama yang keempat berjudul Risky Romance mengisahkan sebuah romansa terjadi antara ahli bedah syaraf dan ahli endokrinologi. Ahli bedah syaraf adalah Hang Seung-ju yang diperankan oleh Ji Hyun Woo. Dia memiliki keinginan kuat untuk menang. Dokter endokrinologi adalah Jo In-na. Dia terobsesi dengan hormon, tayang pada tahun 2018. Yang terakhir tayang pada tahun lalu berkisah tentang seorang wanita yang dikejar, seorang pria yang mengejar dan seorang pria yang menyembunyikannya. Ini akan menceritakan kisah pengejaran berbahaya, keinginan rahasia dan karakter yang begitu romantis. Song Joong-ho yang diperankan oleh Ji Hyun-woo adalah seorang ahli bedah plastik. Dia orang yang baik, pintar dan tampan. Dia jatuh cinta dengan Yu Mari, adalah seorang seniman dan menantu keluarga Chaebol. Dan itulah dia 5 drama Korea yang diperankan oleh Ji Hyun-woo selain drama Lonely Enough to Love yang 5 Korsel rekomendasikan. Untuk kalian tonton, jangan lupa like, comment, share dan juga subscribe agar channel ini semakin berkembang. Follow Instagram kita di @5korsel. Kunjungi website kita di 5korsel.com. Terakhir, terima kasih. Gomawo.